Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Farah Racing Stack. Kali ini kita mau nyambung video yang kemarin, yang gotur ya. Kali ini yang Red Fox, seperti ini tampilannya. Sangat keren dan handle-nya juga asik. Terima kasih buat teman-teman yang udah support Fun Fishing Stack. Subscribe-nya juga terima kasih, like dan share-nya juga terima kasih. Untuk harga dan link pembeliannya nanti saya sematkan di deskripsi video. Kita lihat seperti apa penampakannya. Oke, di video sebelumnya udah kita lihatkan yang leopard ya. Ini seri berikutnya ada Red Fox dari Gotur. Seperti ini tampilannya. Sudah ada ini ya, jaringan licin di bagian handle-nya ya. Modelnya sama seperti kemarin, di bagian ujungnya dia lebih gede daripada bagian yang depan. Dan asiknya nih bagian handle-nya seperti ini, jaringan licin. Dan ini tampilannya Red Fox dari Gotur. Ini sepertinya lebih ringan daripada yang kemarin. Ini seri 300. Sayang ini bagian bawahnya plastik ya, nggak seperti yang seri leopard. Seperti ini masih plastik. Bagian ujungnya seperti ini tutupnya. Dia tidak memakai plastik si penutupnya. Ininya pakai busa ya. Jadi mungkin lebih fleksibel. Dan tutup luarnya seperti ini. Langsung kita buka aja bagian ruas-ruasnya. Warnanya merah-merah tua yang tiga ruas bawah. Semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, karena yang ujung nggak saya lepas 1. Masukinnya repot kalau dikeluarin. Tampilannya seperti ini. Dan yang tiga dari bawah, 1, 2, 3, dia ada coraknya dan ada listnya. Jadi tampilnya lebih menawan ya, lebih asik, nggak polos, ada seninya. Seperti ini. Next-nya sepertinya di atas nilai 4 nih. Nanti kita coba aja. Kita ayun. Untuk bagian ujungnya dia solid ya, lentur, belum medium hard, masih lentur serinya. Dan ini bagian yang ada listnya tadi ya, saat kita keluarkan jadi seperti ini tampilannya, jadi asik, ada seninya. Ini ya, 1, 2, 3, ada coraknya. Untuk panjang tertutupnya sama seperti yang leopard, masih 71, dia nggak 71, 71 cm. Dan untuk beratnya dia yang seri 300 sekitar 68 gram. Pasti lebih ringan ya dari leopard, karena leopard yang kemarin 36, ini 300.
Oke, ini dia yang Red Fox. Kita coba panjangkan dan coba lihat aksinya. Apakah lebih kaku dari yang Leopard? Ini bagian ujungnya ada solid ya. Dan ini saya dipanjangkan masih lurus dan ini aksinya seperti ini lebih kaku ternyata ya. Pegangnya enak, jadi dipegang satu tahun juga nyaman. Enggak licin juga. Yang pasti ini lebih kaku dari yang Leopard. Oke, demikian tadi review singkat dari jalan Tegeko Red Fox ini ya. Yang pasti ini sangat recommended. XC-nya juga asik. Lentur-lentur enak. Medium, agak medium dikit. Enggak terlalu lentur. Jadi buat mancing jar juga masih enak nih. Sekitar yang ukuran 5 jarian masih mampu lah. Apalagi main tales ini enak banget nih. Pasti sensasinya dapet banget karena lengkungnya cakep ya. Ikutin terus video dari Fun Fishing Slack. Terima kasih supportnya. Salam Slack. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.